Adakah jin yang menyerupai Dokter Soeharti di sini? Bila ada jin yang menyerupai Dokter Soeharti di sini, tolong berkomunikasilah dengan saya. Baik lagi di channel gue dan selamat datang. Yoi. Wah gila, gue rindu banget sama kalian semua. Kangen banget gue buat ngehibur kalian juga nih. Udah lama nih kita gak nongkrong dan gak ketemu kalian juga, karena banyak banget hal yang harus gue urusin. Jadi gue minta maaf, gue baru bisa nemenin kalian dan ketemu kalian lagi hari ini. Kali ini gue akan pergi ke suatu daerah yang emang agak dalam banget dan agak dingin banget. Ini tempatnya serem banget, katanya masih jarang orang yang pernah kesana dan... Tapi gue gak tahu ya, katanya emang di tempat itu jarang ada orang yang berani kesana gitu. Ini sorry nih kalau suara gue agak bintang karena masih kurang fit. Nah kali ini gue minta kalian siapin cemilannya, siapin kopinya, siapin orang terkasih. Jangan nonton video ini sendirian karena bisa jadi sesuatu yang tidak terlihat nemenin kalian nonton video ini. Berang-berang wawar kat, berangkat. Let's go, yuk. Sampai lihat deh sekitaran gua hutan coy, dan ini benar-benar creepy banget cuy, asli. Oke, bismillah, ini dia rumahnya. Misis, wah gila rumahnya gelap sih ber, dan sistem pintunya unik ya, didorong gitu. Ini dia pemilik rumah ini. Assalamualaikum. Wah, kita explore dulu rumahnya.
ada cerita tentang lukisan besar ini, nanti gue ceritainnya. Sesuatu. Gue akan bercerita sesuatu tentang tempat ini. Let's go. Oke, teman-teman. Jadi rumah ini tuh pemiliknya adalah Dr. Soeharti. Dia dulu seorang muslim dan menjadi salah satu insidennya adalah ketika ia menemukan jodoh seorang laki-laki pria dari kebangsaan Belanda dan akhirnya mengikuti apa yang dipilih oleh suaminya. Dan si Dr. Soeharti ini adalah yang akhirnya menjadi korban diusirnya sama keluarganya, dikucilkan gitu karena berpindahnya agama. Soeharti sama suaminya itu merintislah di sini dan membesarkan usahanya berdua sama suaminya. Ia memiliki satu anak yang dimana anaknya itu juga adalah anak dari Soeharti dan suaminya. Nah, cerita yang gue dapat katanya Soeharti, suaminya dan anaknya itu dikubur di sini karena sudah meninggal dan tidak ada penerusnya. Tepatnya di belakang rumah ini. Gua belum dapat sih celah-celah buat ke belakangnya, tapi nanti kita coba cari tahu apakah kita bisa melihat makamnya Soeharti atau tidak ya. Satu lagi mitos yang beredar di sini. Jadi penjaga di sini sempat ngelihat lukisan ini nih, persis yang ini. Nah, Soeharti yang ini yang menggunakan kebaya ini itu sempat ada di sini gitu. Jadi ada sosok penampakan dari Dr. Soeharti yang persis kayak di lukisan yang besar ini gitu. Nah, makanya gue pengen jauh-jauh dari Depok ke sini tuh pengen banget ngelihat dan ngerasain sesuatu yang berbeda di tempat ini. Karena jujur dari atmosfer gue masuk rumah ini itu benar-benar mencekam banget, hutan-hutan lebat banget. Dan pas gue di dalam kayak gini ternyata suasananya lembab. Sumpah ini lembab banget. Bahkan kayaknya kalau hujan di sini bakal ada yang bocor gitu karena gue lihat beberapa genangan-genangan air yang ada di sini gitu. Kita lanjutin eksplorasi kita untuk melihat lokasi ini dan kita coba akan nanti beberapa kali kita coba spirit box mungkin di sini. Oke, okay? Let's go. Nah, kemungkinan ini adalah foto pernikahan dari Soeharti bersama suaminya. Nah, dilihat banget ya, suaminya nih emang kayak orang Belanda banget gitu, warga negara asing. Nah, kenapa kalian melihat banyak lukisan-lukisan di sini? Ini lukisan hasil dari Soeharti sendiri, Dr. Soeharti. Karena Dr. Soeharti tuh emang pecinta seni cuy, gitu. Dr. Soeharti menganut agama Kristen setelah mengikuti jejak suaminya cuy. Kayaknya ini udah kamar dokternya deh. Soalnya tidak sendiri cuy. Ahem.
Itu di belakang kayak dengar suara orang deh. Matiin dulu. Redupin dulu sedikit ya teman-teman. Dengar suara musik soalnya apa dari villa lain ya. Ada berlengkas uang. Suami Suharti kayaknya nih. Ini suami Suharti, ini Suharti. Tuh gue dengar suara orang karaokean. Sekarang jam 11. Kaget gua, suaranya luas banget cuy. Gua gak tahu dia dimakamin di sebelah mana ya. Harusnya ini taman belakang. Ibu Soeharti. Dokter Soeharti. Dokter Soeharti. Gue akan coba main spirit box di sini. Di sini aja. Gue bingung ngaturnya di mana, tapi nggak apa-apa, sini aja. Nah, ini ada beberapa lukisan-lukisan Dr. Soeharti dan karya-karyanya gitu. Oke. Nah, gue akan coba taruh kamera di sini dan akan menyorot ke daerah situ. Oke. Let's go. Gue baru ngeh kalau di situ ada perapian buat menghangatkan diri itu. Oke, gue akan coba berkomunikasi dengan menggunakan spirit box, teman-teman. Oke, apakah benar di sini ada yang namanya Dr. Soeharti? Atau adakah jin yang menyerupai Dr. Soeharti di sini?
bilang ada jin yang menyerupai Dokter Soeharti di sini, tolong berkomunikasilah dengan saya. Bila ada sosok jin yang menyerupai Dokter Soeharti, bisalah berkomunikasi dengan saya menggunakan spirit box ini. Apakah ada jin yang menyerupai Dokter Soeharti di sini? Ataukah ada makhluk lain yang benar-benar menempati tempat ini? Bila ada makhluk gaib yang menyerupai Dokter Soeharti, berbicara melalui saya. Bila ada makhluk yang menyerupai Dokter Soeharti, tolong komunikasikan kepada saya. Apakah ada makhluk seperti Dokter Soeharti? Ataukah ada jin yang menyerupai Dokter Soeharti di sini? Tolong komunikasikan apapun makhluk gaib yang ada di sini kepada saya. Sempat ada dengingan di bagian distorsi gitu. Entah itu adalah gelombang dari frekuensi mereka atau bukan. Atau tunjukkan apapun eksistensi kalian dalam bentuk apapun. Suara, tidak mesti melalui spirit box, tapi bisa melalui yang lain. Tolong komunikasikan kepada saya dan tunjukkan eksistensi kalian kepada saya atau perwujudan kalian kepada saya. Gue ngerasa di bagian atap ini ada kayak ada yang jalan gitu, duk-duk gitu di bagian atap ya. Apakah kalian tidak mau menunjukkan eksistensinya melalui suara atau apapun?
dokter Soeharti. Gue dengar ada suara yang bergerak. Apakah ini? Enggak. Gue yakin ini tikus yang gerakin. Enggak mungkin. No. Tak ada orang iseng. Bu Nening. Bu Nening siapa ya? Halo? Gue udah gak enak. Jire, gue tadi dengar suara. Gue gak tahu ini lukisan ini yang geser atau bukan. Tapi kalau menggeser gue yakin karena binatang. Tapi kok mencekam ya. Jujur, gue ngerasa gak ada eksistensi yang ditimbulkan dari spirit box kali ini. Entah ada apa, gue gak paham. Tapi jujur ya, suasana mencekam cuy. Kayaknya eksplorasi kita cukup sekian aja di sini ya. Gue gak tahu, gue harus record, lihat rekordan dulu. Ini posisi awal ini di mana tadi, oke? Dokter Soeharti. Gak mungkin. Karena jujur, gue gak ngeh. Kalaupun ini bergerak, gue yakin karena binatang. Oke, itu aja. Yaudah, cukup sekian teman-teman. Gue akhiri video ini. Thank you so much yang udah nonton video ini, yang masih setia walaupun gue lagi jarang-jarangnya eksistensi itu muncul di YouTube jarang. Gue tetap minta doa kalian karena masih ada yang gue urusin di rumah, masih ada yang gue perjuangin juga, masih harus ada yang gue rawat di rumah. Jadi gue gak bisa lama-lama. Terima kasih yang masih setia nonton video ini. Gue mau ngucapin terima kasih, dan bahkan gue masih suka terima DM kalian, nanyain kabar gue dan segala macamnya. Terima kasih yang udah mampir ke Instagram gue juga, yang udah simpatik dan nanyain kabar gue. Thank you so much buat teman-teman semua. Gue doain kalian semua sehat, dalam kondisi yang baik, selalu banyak rezekinya, dan bahagia terus dalam kondisi apapun. Terus tebar kebaikan dimanapun, dan jangan lupa tersenyum. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah sikap, salah-salah perbuatan dalam pembuatan video kali ini. See you next time, dan I love you guys. Oh iya, gue mau ngasih lihat dulu. Ternyata ini Ibu Soeharti pas umur 30 tahun, cantik banget, manis, dan ini di umur 91 tahun. Kita doakan Dokter Soeharti diberikan tempat terindah di sisinya Allah ya. Amin.